mungkin jarang juga ya. Gimana nih? Oke, selama pandemi ya udah pasti nggak pernah manggung karena nggak boleh outdoor. Tapi beberapa kali main di TV. Terus kita lagi sama Noah lagi sibuk ini aja di studio. Jadi ada beberapa rekaman yang mesti diselesain. Jadi walaupun nggak kerja langsung, tapi PR-nya masih banyak. Terus lagi siapin beberapa single yang baru. Sama kegiatan-kegiatan pribadi, mungkin kayak YouTube, abis itu ya ini salah satunya itu. Nah, di YouTube abis ini kan banyak banget nih sering nge-share soal bikin gundam. Terus nah, terakhir tuh di Instagram aku lihat abis bikin apa sih di helm yang buat naro GoPro gitu. Oh, oke, okay, ah. Itu hobinya Aboril yang baru atau emang udah lama sih? Oke. Okay. Memang dari dulu hobi gue ngerusak sih sebetulnya. Jadi kayak helm dibolongin itu ngulik sih sebenarnya, lebih ngulik. Jadi kalau lagi nggak ada kerjaan, karena pilihan kegiatannya banyak, karena gue nggak bisa diem, jadi kayak apa aja mau dikerjain dari situ, jadi banyak yang diulik. Kayak ya itu tadi kayak crafting, apa ngerakit gunpla atau kayu-kayu atau apa gitu. Memang dari dulunya nggak bisa diem sih, gitu aja. Itu emang salah satu hobi yang emang ditekuni atau memang biar otaknya tetap jalan nih? Kalau dibilang ditekuni sih sebenarnya nggak bisa dibilang ditekuni banget ya, karena nggak sampai 100%. Karena gue bagi, jadi okay, yang 100% musik. Habis itu kayak misalnya hobi kayu berapa persennya, hobi gunpla berapa persennya. Ya benar-benar hobi. Jadi kalau lagi senggang aja gitu. Kalau ditekuni banget sih nggak ada waktunya. Kalau motor-motoran juga masih? Motor-motoran pengennya masih. Tapi karena pandemi jadi kan nggak bisa touring gitu. Tapi kalau misalnya naik motor di dalam kota masih sering. Dulu sih maksudnya gini. Dulu tuh lebih sering pakai motor dalam kota karena kan sering macet ya. Jadi gue lebih seneng pakai motor biar cepet nyampe kemana-mana gitu. Kalau sekarang karena udah agak senggang dikit jadi ya agak berkurang pakai motornya. Kalau soal motor ikut komunitas gitu gak sih? Kalau komunitas sih gak ikut ya, karena komunitas tuh kan punya tanggung jawab ya. Kita mesti kumpul setiap minggu ikut kegiatannya. Karena kalau kita gak ikut kegiatannya kan berarti kita nggak ikut komunitas namanya, cuman nebeng aja. Jadi nggak bisa sih, kalau misalnya bisa sih pengen. Nah, kalau soal YouTube nih, itu Buril memang benar-benar sendiri atau ada krunya yang bantuin buat editing, buat kamerain segala macam? Sejauh ini YouTube memang sendiri. Gue lagi nyari sih, udah mulai capek ya. Ingat tadinya gini, karena kayak wah seru nih gitu, editingnya gitu, bisa gini, bisa gitu, jadi kayak ilmu baru aja buat dipelajari. Tapi sekarang-sekarang karena dikerjain sendiri semuanya jadi lama, kadang-kadang cuma 2 bulan sekali gue uploadnya. Jadi mau cari nanti timnya gitu nanti. Iya, salah satu yang aku lihat tuh YouTube-nya pas yang rakit Gundam, editingnya lumayan bagus sih. Terima kasih. Ya, otodidak sih. Jadi pas lagi pandemi sih kebetulannya. Jadi banyak waktu. Ya kita banyak nonton YouTube. Kan di YouTube tuh ada banyak banget ya. Jadi ada tutorial apalah segala macam juga. Belajar dari situ aja udah. Ini kalau soal musik sendiri nih, kan sekarang udah mulai beragam banget nih di YouTube. Kira-kira menanggapi anak-anak kreatif sekarang di YouTube itu seperti apa sih? Sangat berbeda sama zamannya gue ya, pas masih abg-abg gitu. Beda cara tapi sama aja sih sebetulnya. Yang namanya anak muda pengen nyoba yang baru-baru, dan mereka punya platform yang sangat mendukung sih, dan hasilnya variatif jadinya karena semuanya bisa kasih lihat gitu. Menurut gue sih bagus-bagus aja selama nggak niru punya orang. Tapi buat kalau anaknya Boril itu umur berapa sih sekarang? Ale ya?
15. Selain itu, buat musik sendiri ada harapan kedepannya nggak sih, Kak? Buat musik? Jadi kan ini kan lagi masa pandemi, terus kayak mungkin kan Aburi kan lebih seringnya off-air nih. Nah, event-event kayak gitu lebih ke kayak ke musiknya segala macam. Nggak sempat ada kekhawatiran sendiri nggak sih buat penghasilannya mereka? Iya, memang nggak bisa dihindari lagi ya, soalnya kan kayak kita kebetulan kita punya image yang kuat, jadi tanpa harus manggung kita masih bisa berkarya lewat digital dan segala macamnya. Cuman memang orang-orang yang bekerja di balik panggung itu mereka betul-betul berhenti. Jalan keluarnya memang susah sampai sekarang, gue juga nggak tahu. Mudah-mudahan dibantuin sama pemerintah. Kemarin kita sempat bikin satu acara pengumpulan dana juga, mudah-mudahan bisa ngebantu. Tapi itu ya itu bukan mengatasi sih, itu cuma membantu sementara. Tapi untuk mengatasinya ya kalau bilang sih mesti banyak pihak yang ikut mikirin. Harapan gue untuk pekerja industri musik, mudah-mudahan selain dari pemerintah juga bisa ngasih solusi ataupun membantu, mudah-mudahan kita bersama-sama sendiri bisa juga cari solusi gitu, bagaimana pemecahannya gitu, dan kita bisa menolong sesama lah gitu, di industri yang sama ini.